semangat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pentas semalam tak bisa langsung hilang dari ingatan kita. Kemesraan yang terpampang nyata antara Lesti dan Rizky Billar yang nampak begitu bahagia. Hal itu pun ternyata dirasakan oleh Rizky Billar yang harus syuting di hari ini. Nampak ia begitu gelisah dan berusaha selalu menghubungi sang kekasih Lesti Kejora saat ada waktu luang di sela-sela syutingnya. Hal itu merupakan dan juga mengindikasikan bahwa memang keduanya sulit untuk berpisah. Apalagi Rizky Billar nyatanya adalah sosok pria yang suka dimanja, suka disiapkan, dan suka selalu dinapopokan. Saat syuting di Cinta Nikita, dia harus bisa bersikap tanpa sang kekasih, tanpa seseorang yang selalu menemaninya dan memanjakannya di setiap harinya. Ya, begitulah. Di hari ini, Bang Bi begitu banyak acara dan skedul skrip syutingnya, sehingga ia harus kehilangan waktu untuk bisa berduaan dengan sang pujaan hatinya. Tentu hal itulah yang membuatnya sekadang dan berusaha mencuri waktu di saat dan sela-sela ketika ia syuting Cinta Nikita SCTV. Kerinduan itu semakin memuncak karena hari ini ia tak bisa bersua dengan kekasih karena padatnya acara. Tak hanya dia, sang manten Nikita Willy yang baru menikah saja sudah harus disibukkan dengan rutinitas dan tuntutan kerja yang luar biasa. Maka ketika dia diberikan semangat, seakan dia pun menandakan tak bisa dan sulit untuk berpisah dengan sang doi. Ya, marilah kita selalu mendoakan Bang Bi diberikan kesehatan, kekuatan, serta selalu berusaha menjaga hatinya untuk Dede Lesti seorang. Itulah kabar-kabar terbaru hari ini, yang mana karena tak bisa bersua dengan sang kekasih, akhirnya yang namanya Rizky Billar berusaha terus meluangkan waktunya untuk ngechat, untuk telepon, untuk WA dan semacamnya guys, pada kekasihnya itu. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal yang demikian? Tentu kalian sangat mendukung bagi idola kalian ini. Jadi bagi kalian yang mendukung sang idola, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru tentang hubungan mereka berdua yang tentunya makin hari makin cute dan selalu bikin kita baper. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.